Masih bersama Wendy. Hey, ini kenapa? Mereka duduknya di sofa, gua di sini. Emang begitu setelahnya. Dana selalu di sini. Gitu ya? Mau di situ? Enggak, gua di sini aja enggak apa-apa. Oh ya, Wendy. Yep. Kamu tuh tipe orang yang hemat atau yang pelit sih? Kan ada yang pelit tuh. Kalau pelit kita panggilnya Ogi, Ogarugi gitu ya. Ngapain? Itu tadi katanya kancingnya lihat sini aja. Okay. Dibuka aja. Lihat sini aja kamu. Kenapa? Nah, kamu tipe yang hemat atau yang Ogi? Ah, boleh sekarang lihat sana. Dah, dan. Yang hemat sih. Kamu yang hemat. Tapi enggak hemat-hemat banget lah, maksudnya ya masih bisa di-maintain gitu. Udah ya. Cantik, hemat lagi, istri banget. Cantik, manis, wife material banget. Cantik banget. Memang kita lagi ngomongin tentang biar hemat. Yang pertama ini cara hemat kalau mau ajak keluarga jalan-jalan cukup pakai sat mobil aja. Buset, lebay. Ini agak rugi ya berarti ya? Ini agak rugi. Astagfirullahaladzim. Yang keluar ketawa-ketawa aja lagi. Beneran ini? Muat? Ini trik-trik di film Dono kali ini. Ini kalau lihat orangnya ini di New Zealand. Dari iya, mana Pak. New Zealand? Wah, gila gak habis-habis dah. Masih ada lagi. Buset. Wah, itu jangan odong-odong itu. Odong-odong India begitu. Iya, aduh. 20, ada 20 anak-anak. 20 dia bilang. Luar biasa. Itu jatuhnya kalau saya bilang sih ogarugi. Karena sebenarnya kan mobil kan cuma bisa berlima. Itu mah bukan hemat. Kalau hemat tuh nyetir mobilnya pelan. Ya, supaya gitu ya. Supaya enggak boros bensin. Supaya enggak boros bensin. Gitu. Atau kan naik motor. Iya, iya, iya. Tapi Neng Wendy udah serius dengan sama pacarnya? Harus serius dong namanya pacaran. Udah berapa lama? 3 tahun. Oh, waduh, bahaya itu. Itulah bahaya. Di momen di masa-masa ketika perlu ditanyakan kapan merit. Betul? Iya, benar. Betul. Kapan meritnya? Betul? Udah saya dilamar belum? Kuliah. Udah dilamar? Belum. Mana cincinnya? Belum. Ini cuma kadang. Lalu kapan lamarnya? Oh, ke situ toh ternyata. Gua masih lama. Kita lihat nih. Salah diminjem. Dia minjem. Buset. Jangan kayak gitu juga kalau ngelamar. Betul. Harus beliin yang asli sesuai dengan kemauan si perempuan. Pacarnya nganterin enggak pacarnya? Nganterin enggak sekarang? Kamu kok nanya-nanya? Enggak apa-apa, saya mau tahu aja. Saya mau tahu aja. Nganterin enggak sekarang? Saya sama pacar saya gimana nanti? Nganterin. Enggak sih, enggak nganter. Ya. Ini juga enggak mau rugi bayar tiket lebih. Dua pria ini melakukan cara yang unik. Oke. Okay. Astaga. Hamil, biar dikira hamil. Ya, kan, langsung hamil begitu. Gitu. Gak mungkin segede itu ya, sih, tapi. Ya, bisa aja sih kalau orang obesitas. Oh iya, iya benar. Berhasil. Oh my God. Masuk dia. Kok masuk lift dulu sih? Waduh, berhasil. Jangan ditiru. Nggak boleh. Tapi itu berhasil tadi ya. Jadi berhasil. Salah satu contoh yang berhasil, tapi jangan pernah ditiru karena itu bahaya lah. Iya. Ketahuan. Ya. Tapi Neng, yang terakhir ini walaupun nggak mau rugi, tidak boleh ditiru juga. Keterlaluan ya. Mari kita lihat. Buset, numpang bis. Tapi nggak gitu juga kali. Ya. Astaga, ini bahaya ya nih, nggak boleh ditiru ya, komentar ya. Emang bisa nyapok? Ini dari bis ke bis loh. Oh, ini orangnya sama. Orangnya sama. Itu dia, jangan ditiru ya komentar ya. Cara-cara untuk hemat. Wendy, ya. Wendy kamu lagi sibuk apa? Iya, bareng. Lagi sibuk. Promo film. Kamu cukup kan? Enggak, cuma terpesona aja. Terpesona. Sama yang mana?
Enggak sih sebenarnya. Ya oke. Okay. Sibuk apa, kamu syuting apa? Promo film. Film apa? Lagi ada dua sih. Best. Wih. Yeah. Best Friend. Bulan ini keluar dua film. September. September keluar satunya, terus awal tahun insya Allah keluar satunya lagi. Wih, laku kamu ya. Apa judulnya? Best Friend Forever sama Petak Umpet Minako. Petak Umpet Minako. Oh, berarti horor dong? Horor yang kedua. Horor gak sih kalau syuting film horor? Masa sih? Pertanyaan macam apa itu? Jangan salah, karena kadang-kadang susah. Karena film horor tapi di set banyak yang ketawa, jadi susah main beranin film horor tuh sebenarnya. Atau ada yang suka kesurupan gitu gak ada kemarin? Ada sih, enggak. Kalau kesurupan ada. Terus kalau aku sendiri dengar suara anak ayam. Hah? Suara anak ayam. Bukan ayam. Anak kucing, Pak. Anak ayam. Kamu baru ngelihat anak ayam. Kamu dengar anak ayam kan? Dengar. Mau dengar lumba-lumba curhat enggak? Lumba-lumba curhat yang cakep nih. Apa? Lu ikutin suaranya dong. Mana itu suara gitu. Itu kan dari dalam ini. Hati. Dia enggak tahu anatomi lumba-lumba sih. Terima kasih Wendy sudah mau ada di sini. Gue juga bilang makasih dong. Oh iya, terima kasih Marcel. Iya. Sama-sama. Saya kapan lagi datang? Lagi kosong mah job ya? Iya, Pak. Makanya dokumen bagus nih, lancar ya. Iya. Usaha satu banget dari tadi, usaha banget. Enggak, soalnya kontennya juga bagus. Iya. Bapak ada ngincer outing bapak, anaknya. Oh gitu. Saya tuh datang ke net yang ratingnya cuma nomor 1. Dan The Comment ratingnya nomor 1 bukan? Oh, luar biasa. Soalnya menghadirkan kayak macam-macam Wendy ini. Iya, kan? Bener. Cantik. Terima kasih Wendy. Makasih. Terima kasih sukses buat film-filmnya. Ada 2 film ya. Iya. Semoga tahun depan banyak filmnya lagi ya. Oke, okay, thank you. Dapat juga dikasih film-filmnya. Amin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya, tapi jangan ditonton. Untuk apa nonton? The Comment. Iya, masa pemiliknya ditanyain kambingnya ditanyain? Oh. Tanya juga ke kambingnya. Silakan ke Dina. Dina, kok kamu ingusan? Dina ditanyain kenapa ingusan? Kamu masih kecil ya? Masih ingusan? Iya. Oh. Masa mau ingcun kan lo? Hah? Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them go. Well, now they kita harus melihat dari banyak sisi. Ini. Jadi dari kita sebagai pelaku dan juga seseorang itu sebagai objek. Jadi supaya tidak adanya confuse di situ, jadi lebih baik kita nggak usah bahas. Ini dia buat Mas Sutrinya. Yo. Yo. Aduh. Happy ya. Kasih lihat dong. Kasih lihat Milo.